Okay, kita break kejap untuk rekod. Dah dua drama. Saya Rizal Ismail dengan Kak saya, Ani. Rohani Aina Faruk. Okay, yang biasa apa korang tengok dalam dengar dalam radio, dalam drama tu inilah. Kami-kami lah. Ya, rakam. Okay. Macam mana hari ni rakam? Hari ni rasa sedih sikit lah Rizal. Kenapa sedih tu? Sebab hari ni mungkin hari terakhir. Mungkin hari terakhir untuk kita rakamkan slot drama Nur Hikmah. Ya Rizal? Tapi lah, bias kan momen yang kita dah lalui memang lama lah daripada tahun bila? Daripada tahun 2019. Macam saya sebelum tu lagi memang dah lama kan, lah. Rizal dah lama. Kalau kita apa dengar yang Kak Ni cakap lah, kata nak dibubarkan tu memang rasa sangat sedih lah kan. Bila dah pasti tak ada lah. Tak ada lah nak datang KL macam ni pagi-pagi. Lepas tu pergi bergegas ke sekolah. Cakap ni pagi-pagi hantar anak kan. Terus datang sini kan. Apa yang pengalaman yang paling best lah yang Kak Ni rasa sepanjang rakam-rakam drama ni? Pada Kak Ni, pengalaman ni sangat berharga lah kan. Bukan apa ni orang kata, bukan semua orang dapat merasa kan pengalaman ni, rezeki yang Allah bagi kat kita. Dan rasanya sedialah Rizal, tak tahu nak cakap macam mana. Sebab apa, kita dah biasa kan, selalu setiap hari Jumaat, kawan-kawan, saudara-saudara, kita semua tunggu kan kita punya slot drama ni. Tapi lepas ni dah tak ada. Tak ada dah suara dan radio kan. Macam saya, mak saya memang selalu kalau balik-balik kan? Peminat setia. Kalau balik dia tanya. Dia tanya, saya saja perih-perih lah. Zakuan, Zakuan sebut-sebut nama dalam watak tu. Ikut watak. Maknanya dia dengar lah. Ya, dia dengar. Memang best lah. Itulah. Okay, jadi apa-apa pun teruskan dengar IKIM FM. Inspirasi, Inforia, Islami. Okay, kita nak sambung sikit. Sepanjang kita apa, rakan-rakan drama ni, macam saya ada watak yang saya suka lah. Yang saya rasa macam kelakar sikit. Yang Rizal tak boleh lupa lah yang rasa saya tak lupa. Kalau saya dengar pun saya tergelak sendiri. Okay, kalau tak saya, drama tu ada kat YouTube. Kalau nak dengar, Ketibas-ketibus rasa saya. Ketibas-ketibus ketiak busu. Ketiak basah, ketiak busu. Lepas tu saya kelakar sekali pada scene yang berlari-berlari. Lepas tu berpeluh apa semua tu. Dengan mengah. Bila dengar balik tu rasa macam macam berlari betul. Macam penat betul. Tu watak yang paling tak macam boleh dilupakan. Tak boleh lupa lah. Sebab dia macam bila dengar tu happy je kan. Adalah lagi watak-watak yang cerita seram tu, ingat tak? Okay, yang tu yang bunian tu kan? Dan banyak lagi tu antara yang saya ingat lah. Macam Kak Ni, apa antara watak yang Kak Ni rasa macam tak boleh lupa? Kak Ni sebenarnya Rizal, banyak dalam drama ni yang watak-watak yang diberikan Kak Ni ni sebenarnya umur dah lanjut. Tapi diberikan watak yang usia lebih usia muda kan. Muda remaja lah macam tapi tu. Tapi suara tu dah sesuai lah suara muda kan. Banyak-banyak watak yang rasanya semua tu okey lah Rizal. Kak Ni tak boleh nak pinpoint yang mana yang semua okey. Semua okey pada Kak Ni. Alhamdulillah. Betul. Tapi watak tu sebenarnya dia bagi kita pengalaman sebenarnya. Betul. Kan? Kita akan apa, bawa diri kita untuk jadi seseorang kan. Betul? Untuk mendalami sesuatu watak tu kan. Ya Rizal, cakap pasal drama radio ni sebenarnya bukan mudah ya untuk kita nak nak jayakan sesuatu watak tu. Sebab pun untuk lantunan suara kita. Betul. Sebab orang tak tengok pergerakan kita macam mana. Hanya orang melalui suara. Kan, melalui suara. Dari situ orang nanti boleh imagine macam mana kita waktu watak yang diberikan tu lah kan. Waktu scene-scene kita tu ada tak macam kawan-kawan Kak Ni yang dikata dia dengar, dia rasa macam ada kat tempat tu, ada tak yang ada Rizal. Maksudnya kita boleh lah kan watak tu dah orang kata apa, meresap orang dengar pun, orang boleh dengar betul. Macam betul. Padahal kita kat dalam ni memang menjiwai satu. Pasal lagi satu intonasi tu kan. Dia pandai main intonasi. Intonasi lah. Tu penting kan. Satu lagi Rizal, sajalah nak share kan. Untuk pengetahuan semua, kita ni diberikan skrip ni bukan kata seminggu ataupun 2-3 hari sebelum kan. Kalau biasa kalau drama TV dia bagi awal. Dia bagi awal untuk kita hafal boleh baca kan. Semua kan. Untuk drama yang kita selalu lakonkan dalam radio ni, sebelum kita rakam kan Rizal, penerbit akan bagi beberapa minit. Ya, beberapa minit bagi untuk kita go through. Lepas tu okey, ni watak ni. Terus record. Kita kena kita record dan kita kena hayati lah watak yang
dipertanggungjawabkan untuk kita bawa tu. Betul, memang bezalah kalau kita rekod macam kita buat apa drama pendek ke dekat YouTube video kan, memang sangat berbeza cara dengan kita rakam dengan radio lah. Betul, betul. Memang pengalaman yang sangat best. Okey, jadi kepada anda jangan bosan sebab ada lagi drama-drama yang akan disiarkan lagi selepas ni, walaupun akan datang memang katanya dah memang dah dikuburkan. Allahuakbar. Okey. Okey, apa pun, terima kasih. Capai. Tapi Rizal, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Betul. Kan? Setiap yang bermula pasti yang berakhir. Jadi rasanya inilah tugas-tugas kami sebagai pelakon drama radio di IKIM dan berakhir di sini. Dan kan ada ucapan kata-kata ke pada pendengar kan? Kepada para pendengar yang tak pernah tengok muka dengan suara inilah, kan? Inilah muka-muka kita semua kan? Kepada para pendengar Radio IKIM, teruskan mendengar Radio IKIM yang banyak memberikan informasi kepada anda semua. Radio IKIM yang nombor satu, Radio Islamik di Malaysia. Teruskan mendengar. Ya, dan sama juga dengan saya. Terima kasih kita nak ucapkan juga pada pendengar setia drama Drama Nur Hikmah yang dengar setiap hari Jumaat, ulangan malam tu pula 10.20, lepas tu hari Ahad pula 1.30. Ada yang kadang-kadang dengar 3.3. Jadi boleh pilih lah mana satu yang nak dengar. Okay, pun terima kasih kepada semua. Terus dengar IKIM FM, Inspirasi Inforia Islam. Okay, bye.